Iya. Halo, selamat datang kembali di Jerian Tiko 89. Gue hari ini mau buat konten lanjutan konten gue yang sebelumnya nih, yang gue bohongin istri gue, tapi gak bohong sih, cuman telat aja infonya. Akhirnya ikan gue yang gue beli dari Sanchery Koi, Jawa Barat, tapi ikan dari Jepang ya, dari Dainichi Koi Farm Jepang, udah datang. Buat ilmu aja teman-teman berbagi, banyak banget farm ikan koi atau tempat beli ikan koi dari Jepang yang terkenal, khususnya di Kampung Niigata. Jadi desa Niigata atau Kampung Niigata itu adalah satu desa yang isinya itu banyak banget farm atau penjual ikan koi, breeder lah mereka ya, yang terkenal di dunia, yang menghasilkan ikan-ikan koi terbaik di dunia. Salah satunya adalah Dainichi Koi Farm. Dan biasanya nih, penghobi ikan koi yang punya gengsi, pasti ada satu minimal nih ikan koi import dari Dainichi Koi Farm di kolam mereka. Kenapa? Karena teman-teman info aja, Dainichi Koi Farm ini itu menghasilkan ikan koi yang terkenal banget, yang jenisnya itu Sanke, Showa, dan juga Kohaku. Kohakunya sih yang paling terkenal. Apa yang terkenal ya? Warna kulitnya merah banget, putihnya bersih, bodinya bulky-bulky atau jumbo-jumbo, dan emang bisa mencapai ukuran yang besar. Nah, kalau gue bukan karena gengsi, tapi memang gue kan nguber growing phase atau yang besar. Jadi gue hunting ikan-ikan koi yang berasal dari farm-farm yang emang menghasilkan ikan koi yang besar. Nah, karena gue suka dan lagi ngumpulin ikan koi kohaku jenisnya, yang warna merah dan putih, jadi gue akhirnya nih, ini ikan koi dari Dainichi lagi yang kohaku yang kedua yang gue punya di kolam gue. Doain sehat ya. Yang paling penting, kalau gue bukan gengsi-gengsian sekali lagi, tapi emang gue mau ngumpulin kohaku yang terbaik. Kalau nanya gue sih, lu maunya apa aja ya? So far sih gue mau Dainichi sebanyak-banyaknya, lalu Marudo dan Momotaro Koi Farm. Nah, ikan ini gue belinya sekali lagi inget dari Sanchery Koi Farm. Ini seru sih, importir dari Indonesia, Mas Sanchery ya, itu hampir semua dealer-dealer yang jualan ikan koi juga ngambilnya juga sama doi loh. Jadi dia ini termasuk importir besar atau pemasok besar ikan koi di Indonesia. Cuyela pemasok narkoba. Iya. Nih nomor teleponnya dia nih. Lu bisa WA beliau, lalu lu bisa minta add di grup WhatsApp-nya. Nah, ikan ini gua beli dari hasil lelang. Kalau lu beli per ekoran dengan dealer-dealer lain, sorry nih, biasanya bisa dijual 7,5 jutaan. Tapi kalau ikut lelang, harganya enggak segitu. Triknya gue kasih tau ke lu deh. Jadi gak melulu ikan koi itu mahal, walaupun impor. Kecuali ya, mau lokal, mau impor, kualitasnya bagus, patternnya juga unik, ya lu dikasih harga mahal, tak terhingga juga lu harus pasrah. Karena itulah emang uniknya ikan koi. Nah, gimana proses ngambilnya? Lalu seperti biasa, setelah gue ngambil ini, pasti akan gue karantina minimal 7 hari. Lalu gimana ikannya, kita akan lihat sebentar lagi. Check this out.
kasih Pak. Ini gue berbagi info ya soal cara pengambilan ikan di pool bus D. Tut, gue sensor di Bandar Lampung. Orangnya ramah-ramah. Barang kita sampai ditelepon, alhamdulillah. Memang sih ada yang sedikit mengecewakan, itu begini kebiasaannya. Kita kan kirim itu udah nggak murah ya, kirim ikan. Udah transfer uang di luar harga ikan. Untuk kasus gue ini, gue buka-bukaan aja, gue bayar 400 ribu. Gue yakin sih ongkir tuh gak 400 ribu ya. Mungkin 400 ribu itu termasuk handling ya. Itu handling itu ngebungkusin ikan, plastiknya, kasih oksigen, dikasih obat, ya wajar. Itu harus dihitung memang, kalau gak rugi dong penjualnya. Lalu baru ongkir. Nah, ketika sampai Lampung, tadi gue jam 6:30 pagi udah ada yang WA, ada nelpon lagi bagus, diingetin, Mas udah sampai nih ikannya di pool bus day center. Tapi kebiasaannya gitu tuh, gue selalu bawa uang 10 ribu kalau kesini, yaitu ada uang gudang namanya. Nah, kecil sih uangnya dan gue ikhlas kok, cuman memang itulah ya, di Indonesia suka tanda tanya, kok gini-ginian masih ada biaya tambahan yang nggak disebutin waktu ikan itu dikirim. Dan kita pun ngirim sudah pakai uang yang nggak gitu murah loh. Nah, ini juga catatan nih buat teman-teman yang kerja di BUMD, BUMN, termasuk swasta lah, kalau servis yang harus kita benahin di Indonesia, yang namanya pungli atau pungutan liar itu emang harus kita hapusin. Gue ngomong gini nggak munafik ya, gue pribadi nggak suka pungli. Walaupun untuk beberapa hal yang gue kerjain dengan orang lain, bukan gue ya, gue harus melakukan pungli juga, alias bukan gue yang mungut, tapi ya gue yang nyetor. Karena ya itu, kalau gue kagak kasih semua kerjaan gue atau apa yang gue urus jadi lambat. Itu sih sepenggal cerita aja pengalaman detailnya kalau ngambil ikan di pool bus. Tut, sensornya manual aja. Yuk, sekarang kita ke rumah aja deh. Kita buka ikan ini, kita karantina. Lalu gua langsung kerja nih, udah telat soalnya. Dadah. A few moments later. Nah, udah di rumah nih gua sekarang nih. Lumayan jauh sih soalnya jalannya. Oke, jangan lupa kita siapin 3 hal ya selama pandemi. Satu, semprotan antiseptik. PK buat ngerendam ikan ini bentar sebelum masuk ke tempat karantina. Biar fungsinya membersihkan barang ikan koinya, kalau ada bakteri atau jamur, insya Allah bisa mati dengan PK. Cutter untuk membuka kardusnya, ingat pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan sampai kena plastik ikan koinya ya teman-teman. Ya guys, bismillah. Nah, lalu share juga nih pengalaman. Kalau beli ikan koi, biasain waktu lu ngebuka paket begini, lu videoin kayak begini. Kalau mati, jadi lu bisa klaim atau komplain minta ganti ke pengirim atau penjual ya. Dan hebatnya Sanceri, gue dikasih tau lo, mohon video saat membuka paket, tidak menerima komplain jika tidak ada dokumentasi. Itu. Nah, alhamdulillah, kalau dengar suara es sih, ikannya hidup. Alhamdulillah. Size-nya 38 cm. Ini sertifikatnya. Boleh lihat, teman-teman. Bukan sombong sih. Tara. Oh. Nah, tapi nanti dulu nih. Gue bakal ada pertanyaan nih, kok ini Narita Koi Farm tapi di fotonya Dainichi? Nah, harus gue coba cek nanti nih. Oh, enggak deh, bener nih, Dainichi Koi Farm. Berarti Narita Koi Farm saya ini apa ya? Gue nggak paham deh ini maksudnya gimana. Nanti Mas Sanceri akan gue minta penjelasan sekaligus minta ilmunya ya.
ikan kohaku dainichi itu kita ambil dari Narita tahun kemarin satu kolam. Breedernya itu dainichi, blendernya Dragon. Jadi Narita itu di sana dealer gitu. Dealer besar di Jepangnya. Dia ngambil sakai, dainichi, Momotaro dan sebagainya. Ya kita ambil tuh dari lewat Narita. Nah, ini ikannya. Masukin PK seadanya aja, secukupnya. Lalu yang pasti dihaduk-haduk sampai merata. Allahu Akbar, beratnya. Ada satu step yang gua nggak kerjain, yaitu aklimasi ya, penyamaan suhu. Harusnya teman-teman harus nyamain suhu ya. Yang kedua harusnya nih disemprot dulu antiseptik juga nih plastik, karena kita nggak tahu kotor apa enggak, cuman nggak apa-apa deh. Seng sih seng. Ini kan sehat. Ini kita rendam selama 1 menit, 2 menit aja, nggak kelamaan. Nih, warna merahnya strong. Sambil digosok-gosok boleh nih, biar air PK-nya nyerep istilahnya ke badannya ikan koi kita. Tenang sayang. Udah 2 menit kita rekam, kita rekam, kita rendam air PK. Maksudnya sih biar bakteri semua hilang dan sembuh ya. Minimal pas waktu karantina dia udah nggak ada bakteri, nggak ada penyakit lain, penyakit kulit, jamur. Nah, ini krusial nih, angkat ikan gue harus cepat. Hihi. Bismillah, jangan lompat ya. Patternnya sih oke, ada bocor sedikit di bagian punuk. Tapi gua rasa ketika gede nanti dia akan nutup warnanya, atau bahkan ini justru bisa mecah, dalam arti terpisah tuh merah di kepala dengan di punggung. Oke sih, prospeknya ada, dan mohon doa ya, semoga di karantina ini dia sehat dan bisa masuk kolam utama gue. Karena ingat teman-teman, proses karantina ini proses yang sebenarnya diam-diam menyeramkan. Kalau ikan KO ya KO nya di karantina ini biasanya gitu. Warna merahnya strong banget ya. Nih teman-teman, jangan lupa gue karantina ini kan seminggu minimal ya. Kalau dia seminggu sehat, pasti langsung gue masukin kolam utama. Nah, dalam seminggu karantina itu, hari pertama, kedua, ketiga, gue setiap hari ngasih garam seperti ini. Ingat fungsi garam apaan? Satu, membuat ikan anti stres, jadi ikan gue jadi nggak stres. Nanti pasti stres dong, habis dipaketin, dikirim pakai bus berapa puluh jam, di karantina pula sendirian. Yang kedua, garam ini berfungsi sebagai antiseptik. Gue tau dong gunanya antiseptik apaan ya. Nah ini setiap hari sampai hari ketiga karantina gue gituin. Setiap hari karena gue gak pakai filter, gue ganti airnya 50% maksimal. Hari keempat kalau dia gak ada sakit, ya udah gue kasih air biasa aja. Tapi kalau dia ada sakit, gue kasih obat sesuai sakitnya apaan, jamur kah,
apa gue datang merah kah dan lain-lain. Bagus sih, ketimbang ini 30 menit malah udah tidak. Nah teman-teman, gitulah kira-kira berbagi pengalaman gue soal gue membeli ikan koi impor dari Jepang, yaitu dari Dainichi Koi Farm. Jadi sekali lagi gue ingetin, ini gue beli lewat dealer atau importer ikan koi yang ada di Indonesia yang terkenal banget, namanya SCK atau Sancheri Koi yang ada di Jawa Barat. Dia belinya dari Narita Koi Farm di kota Narita, Jepang. Tapi ikannya ini asli ikan breedingan atau hasil anakan dari Dainichi Koi Farm. Dainichi itu terkenal karena ikan-ikan kohakunya dan soasankenya yang di dunia ini sering banget juara di ajang koi internasional. Dan yang pasti, emang ikannya bagus, terkenal dengan warna yang cerah dan ukurannya yang jumbo atau monster-monster. Nah teman-teman, jadi itu pengalaman gue. Jangan lupa kalau nanya gue, Yan, lo jadi lebih seneng ikan impor? Oh, enggak juga, ikan gue masih banyak yang lokal. Tapi gini teman-teman, berbagi pengalaman aja nih. Buat lo yang mungkin sama dengan gue, yang ngubernya growing fast atau tumbuh besar ikan koi dengan cepat dan bisa besar banget, makanya gue lebih cenderung sekarang banyak kumpulin ikan impor. Kenapa? Karena ikan impor genetikanya atau keturunannya emang udah dari sononya gede-gede. Jadi chance atau kemungkinan gue memelihara ikan koi atau memiliki ikan koi yang jumbo ukurannya itu besar sekali. Dengan catatan nih, ikan lokal bukan berarti gak bisa besar atau jumbo. Bisa, tapi ingat, kemungkinannya memang lebih kecil. Karena indukan kita memang tidak banyak juga yang jumbo. Jadi ingat ya, gue bukan menghina ikan lokal atau breeder lokal, enggak. Kita harus ngomong fair dong. Kalau ngomong soal nasionalis jangan ditanya, kita pasti semua cinta Indonesia sama aja. Nah teman-teman, jadi itulah tips dari gue dan pengalaman gue. Kalau lo mau nanya-nanya soal ikan koi, mau kasih saran, mau kritik gue, mau ngata-ngatain juga boleh. Boleh tulis di kolom komen bawah. Atau mau lebih intim lagi, lo boleh follow Instagram gue dan DM aja inbox gue. Pasti gue balas. Tapi follow dulu dong, kan kita temenan dulu, baru kita ngobrol. Nah kalau lu mau bantu gue besarin channel ini, karena gue gak akan bisa besarin channel ini teman-teman. Yang bisa besarin channel ini adalah dukungan teman-teman sekalian. Ayo bantu gue sekarang semuanya ya. Tekan tombol subscribe, hidupkan tanda lonceng, biar semua konten gue terbaru lu pasti tahu dan dikasih tahu oleh YouTube. Dan boleh di-share dan dibagikan ke keluarga lu dan teman-teman lu yang punya hobi sama atau mau memelihara ikan koi, biar bisa belajar bareng sama gue. Gue juga masih belajar soalnya, gue bukan penghobi koi profesional gitu, tapi gue memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Gitu ya teman-teman ya. Ingat corona masih ada, jangan dulu berlibur kecuali penting. Jangan dulu ngumpul-ngumpul, selalu pakai masker, jaga kita dan keluarga kita, dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Jangan lupa menyarikan koi, seru. Salam Nisiki Goy, salam satu hobi, cheers baby. Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.